Oke, kawan-kawan, kita masih di spot Bawung ya. Kita tilik spot Bawung yang lama sudah kita tidak endang-endang ya. Karena memang kita sudah lama tidak mengendangi, sudah tidak menilii ya kan. Budaya tilik itu memang masih cukup bagus di wilayah kita ya. Oleh karena itu kita saat ini sedang tilik spot Bawung ya. Mudah-mudahan baungnya masih makan. Ini saya cukup pakai pancing satu. Sebenarnya sih pancingnya dua nih. Sebenarnya dua, yang satu sudah terputus tadi. Ini saya pakai satu aja. Ini pancing saya tuh di depan itu ya. Oke, aku sambil nyantai-nyantai, sambil nunggu teman-teman yang lagi apa itu? Tuh. Nah, teman-teman yang spesialis mancing entul ya toh. Gabusnya udah dapat 5 kilo itu kurang lebihnya ya. Meskipun banyak yang anakan. Nah, ini Ustadz kita Amin ini sudah berguru sama Om yang tadi itu. Tempo hari juga udah dapat gabus babon ya. Oke, teman-teman. Aku mancing Bawung saja karena di sini memang spotnya spot Bawung. Wah. Aduh. Kenapa kau tarik? Aduh. Takut. Bentar, sebentar ini. Nah, oke, sip. Nah, ini teman-teman alhamdulillah dapat target Bawung meskipun Bawungnya ini masih anakan. Sebenarnya bukan Bawung ini namanya, katin kalau orang bilang ya di sekitar kita. Nah, kating ini masih satu komoditas sama Bawung ya. Nah, nih. Oke, teman-teman, umpannya tadi pakai jangkrik, Bos. Pakai jangkrik ya. Sorry. Nah, oke, teman-teman. Sip. Kita masukkan ke sini. Udah prepare Pak Amin? Karena kita jalannya udah masih lama, jalan perjalanan lama dan kondisinya cukup gelap, kita akan menyusuri perjalanan ya teman-teman ya, sambil jalan ya. Aku di belakang layar ya, nanti di deket-deket penutupan lah saya akan menongolkan fes. Untuk kusik lagi loro. Waduh, dia mantap. Sambil prepare pancing dulu. Oke, bos. Nanti apa sekarang? Nanti lah. Gak ada plastik lagi.